dingin aja. Bu, isi darah bentar ya. Bro, mau itu kabut semua di bawah anjir. Gak kelihatan ya. Ini yang dinamakan butuh kehangatan. Bukan cuma quartz. Gini-gini baru tinggal di Korea. Iyo. Satu teman dia bilang ya. Dia ada pacar tapi rasa terhadap pacar. Dia pula lagi babi bingung ya. Kabut cek nggak kelihatan apa-apa. Ya nanti di bawah. Ini lebih agak tikar. Ini dia angin kencang sekali. Harusnya tidak punya sunrise gitu. Di bawah ini apa? Padang pasir. Di bawah padang pasir. Terkabut ya, terkelihatan. Jangan diam diri. Mas, kenapa, Mas? Dingin sekali, Kak. Mas. Lemah sekali. Ayo berpelukan. Berpelukan. Anjing. Dingin sekali. Enak tuh di tengah aja. Enak sekali. Kok buka jaket boleh biar hangat? Oh, yes. Ada juga extra bisa. Siapa itu yang bilang itu mau kudulisin tanpa pakai jaket? Iya, siapa tadi? Siapa? Siapa kan tadi yang buka jaket? Saya siap sih. Siapa? Saya siap sih. Oh, Raka tadi yang bicara. Iya, saya tantang kau. Tapi ya teramau. Kau saja. Saya bikin. Hah? Jangan. Kecuali kalau kau lompat ke bawah, baru kasih. Ini memang dinginnya, memang temperat. Temperat apa? Masih kalah. Masih kau dikalah cuci di atas itu? Iya, sudah bisa lah. Amin. Kulit pinu ini merah sekali nih. Dikit lagi keluar ini, darah apa? Kedinginan. Karena kedulang, turun sudah. Filter tangguh. Eh, selama biasa bilang di rumah pakai AC 5 baru. Iya. AC kipas angin. AC kipas angin. Biasa terdingin buka-buka baju nomor. Kalau tidur pegang es batu. Kok tidur terap pakai baju, baru di atas. Ini memang dingin parah. Kok yang terlalu keseriusan. Nah, enggak dapat sunrise. Kabut. Sunrise-nya enggak dapat. Jauh. Udah dingin dari bawah. Enggak dapat sunrise. Jomblo ya. Hah? Follow ada? Oh, enggak ada. Follow IG gue di bawah sini. Buat apa? Cari cewek baru ya? Memperbanyak followers. Ais. Memperbanyak follower kan cari cewek baru. YouTube juga gue bikin channel YouTube. Kat ini Raka dia mau cari cewek baru nih. Aduh. Muka sebu bayi mati kok sudah. Kok mati? Sampai rumah perang dunia. Sampai rumah Satram mau buka pintu kamar, diam di kamar. Kayak berani aja. Oh iya, Atra berani. Oh iya, Atra berani. Dikit lagi Borda punya gunung dia. Asap. Asap apa? Tunggu asap. Dari tadi semua mereka asap terus ya. Where is my phone? Please check my handphone. Ambil sendiri rada. Terpesona. Aku Kuntul. Tiga. Pagi sayang. Kuntul. Ini guys. Ayo matahari hilang ya. Turun lagi. Pindah tempat. Soalnya kabut. Mau ke bawah ke padang pasirnya. Gak dapet sunrise-nya. Soalnya lagi musim hujan kan. Jadinya kabut.
kabut terus tadi. Matahari muncul bentar doang, terus kabut lagi. Harus pas enggak musim hujan enaknya. Udah pelan-pelan, Pak. Nah, pindah spot. Tapi masih di kabut juga sih di bawah. Pengen ke padang pasirnya tapi masih kabut. Tuh kabut enggak apa? Enggak kelihatan apa-apa di bawah deh. Ketutup kabut. Sumpah ini mah pemandangannya asli. Ke bawah tuh pas apa padang pasirnya tuh bawah. Pemandangannya ah gila ya pemandangannya deh. Kapan lagi dapat pemandangan kayak gini coba? Tuh pemandangannya tuh. Padang pasirnya sana tuh. Foto dulu lah. Gak usah lah, lancar aja. Padang pasirnya di bawah. Tuh udah kelihatan tuh gunungnya tuh. Serem tuh di sini sendiri mah anjir. Bromo. Akhirnya kesampaian juga anjir ke Bromo teh. Setelah berangan-angan sekian lama, akhirnya kesampaian ke Bromo. Hanya kita ke Bromo hanya. Setelah sekian lama kita berangan-angan mau main-main pasir di Bromo. Ya maklum udik. Orang Bandung orang jauh soalnya ya. Kalau saya kuliahnya di Malang mah mungkin bosen ke Bromo. Tapi kuliahnya di Bandung. Ini yang lain pada kemana anjir? Oh sana kayaknya. Bromo. Akhirnya aing ke Bromo juga bareng si Anya. Main pasir kita Anya. Main tanah pokoknya mah. Puas-puasin. Goblok. Enak dong. Enak sekali Ali. Ih. Cepat. Sudah satu kali, satu kali. Apa? Gas. Mana? Barat. Ke ujung sana kayak gue, gue sayang. Barat. Sana bang. Ini lebih luas ya, lebih rata ya.
Ini bentar balik mana? Sana. Oh, ada tuh. Goblok tadi jatuh, Jeng. Tadi jatuh. Terbang. Tadi terbang, kompas lah. Tadi terbang. Sakit juga ini. Oh, mau foto? Nah itu sana tuh Gunung Bromonya tuh. Tapi kayaknya gak naik. Mending sini aja. Mending mau udah lihat. Bromo. Yang penting udah kesampaian ke Bromo. Kalau kemarin makan baru berangan-angan, sekarang udah kesampaian. Mantep gini. Anjay, pandangannya cakep bener. Salah jalan. Ini pasir berisik. Coba kan dengar dia tuh punya tip ini. Tapi karena hujan apa? Lembab Bagus gini pemandangannya sih. Nggak tahu gunung apa. Iya, tau lembab. Oh, ternyata berbunyi. Bos ini kalau foto keren sih. Wih, jaga dong. Mantap. Foto-foto. Jukun juga.
Gak ada. Kenapa jadi? Hah? Sayang, peluk. Ih. Sayang. Hah? Bisa kok, saya. Bisa. Hah? Bisa punya lebih besar lagi. Sayang, peluk. Kata-kata. Sayang, peyu. Kuntul. Balik. Muka lelah, eh. Lelah. Oh, iya enggak lelah dari tadi diam-diam, eh. Lelah. Say hi dulu. Pakai bahasa Papua. Apa? Say hi pakai bahasa Papua. Kok bilang kok pancos toh? Hello my friend. Kok bilang kok pancos toh? Enggak bisa bahasa Inggris. Kok pancos kok bilang? Enggak bisa bahasa Inggris. Kok mau naik apa followers? Toh, followers IG toh? Hah? Gak bisa bahasa Inggris. Balik. Nah, saya habis ini langsung balik Mojokerto lagi. Nah, ya gitulah mahasiswa akhir semester. Akhir semester apa? Mahasiswa tingkat akhir. Sibuk sama TA, skripsi. Ting udah ke Bromo, udah nggak penasaran lagi. Gak bisa bahasa Inggris. Dari dulu kepengen ke Bromo pakai motor trail dan sekarang baru kesampaian. Doci. Sana. Gak bisa bahasa Inggris. Bisa. Itu bikin apa sana, oi? Saya bahasa Inggris. Pemandangannya Bromo.
Nggak bisa bahasa Inggris. Stay with me. Pulangnya lewat sana kah? Iya. Bukan jalur tadi. Lebih dekat kah lebih jauh? Oh, lebih dekat di sini. Saya kira balik lewat sana lagi. Video ada lo. Maaf ini wey. Video ada lo. Ah, tinggal tekan ya. Pegang. Terada. Video itu. Itu suruh rekam. Sudah rekam. Kau duluan. Duluan. Sudah. Terada sudah. Kalau ini enggak tahu apa namanya. Bukit Teletubbies atau apa? Katanya Bukit Teletubbies kata ini. Jadi cuma rumput doang. Pemandangannya asli cok. Mana coba dapat pemandangan kayak gini. Pemandangannya ya Allah, ya Allah.
Ini udah mau keluar jalan raya ini mah. Ah, cari aman aja lah. Ini Bukit Teletubbies namanya. Teh lewat kanan boleh. Hah? Kabar. Bisa. Lewat situ bagus. Jalannya bagus. Langsung tenggelam tadi anjir. Ini pulang cuci langsung. Ini kayaknya depan udah jalan raya kayaknya. Oh benar. Iya udah jalan. Jalan aspal maksudnya. Bukit Teletubbies. Di sini kayaknya langsung pulang ke Mojokerto. Nah, udah takut ke sorean pulangnya. Mana? Ini jalan terakhir. Selamat tinggal, dadah Bromo. Balik dulu mau pulang. Kan udah. Jadi ini udah jalan terakhir, udah perjalanan pulang. Baterai juga pas, udah tinggal 10% baterai. Dari tadi malam kan, dari semalam. Dingin. Oke. Mungkin sampai di sini aja videonya. Untuk video vlog di Bromo. Video ngevlog di Bromo. Next konten gak tahu nanti konten apa lagi. Ditunggu aja lah pokoknya atau konten selanjutnya. Kalau saya hanya jarang-jarang upload ya berarti emang lagi sibuk apa? Kuliah. Oke. See you next video.